How is the result, Doc? I'm dying. Right? Yeah, I know it. At least, I still have time to say goodbye to my family in Indonesia. Pagi, Mas. Yuk, Mas, bangun yuk. Kerja, Mas. Nanti telat loh. Mas, susah nih bangunin kamu. Mas. Ayo bangun dong. Telat nanti. Kamu mau dimarahin sama bos kamu? Ayo, Mas, bangun, Mas. Nanti telat loh. Yuk, siangan ini. Oh, jadi susah nih dibanguninnya. Oke, aku punya cara lain buat bangunin kamu. Ayo. Bangun, 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 bangun. Mas, bangun. Kamu mah. Ayo. Bangun enggak? Bangun, Mas. Bangun, bangun, bangun. Aku masih ngantuk, kenapa harus digangguin sih? Hah? Masih ngantuk digangguin? Ih, kamu ngaco ya? Mas, udah jam berapa ini? Nanti telat kerja loh. Ayo, bangun, bangun, kerja, kerja. Mandi, belum apa. Mau kemana? Aku juga mau kerja, mau siap-siap. Mandi ya? Mas, jangan. Mas, jangan macam-macam. Mas, 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 jangan macam-macam. Udah siap, mas. Kamu udah mandi ya? Kamu udah gangguin aku gangguin balik. Eh, mau kemana kamu? Mas, 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 udah. Mau kemana kamu? Mas, udah cukup. Kamu mas. Udah gangguin aku tidur. Mas, tapi ini udah siap. Nah, ah, yuk. Udah siang loh, Mas. Telat loh kita nih berangkat kerja. Yuk, ah. Biarin aja. Apa nih? Bukan. Boyam tuh, tukang sayur depan. Ya, lucu banget. Suka? Suka, suka. Bagus. Aku pakein ya. Bisa gak? Bisa.
together. Together forever. Sih ya, aneh banget. Eh, gak mau bareng-bareng sama aku selamanya. Okay, fine, bye. Apa sih? Ih, enggak, aku tuh amin, bersyukur banget, amin tuh udah aku aminin ya. Daripada kamu kasih kalung buat Naya, mendingan kamu tuh kasih hadiah buat ibu, seorang cucu. Itu lebih berguna. Ibu kok ngomongnya kayak gitu? Memang kenyataannya begitu. Kamu tuh buang-buang uang untuk beli kalung ini. Ingat loh, kalian udah menikah 3 tahun, belum kasih ibu cucu. Mendingan kamu cari istri lain. Bu, gak baik ngomong kayak gitu. Udah cukup. Kamu gak perlu belain Anaya terus. Kalau memang Anaya niat hamil, harusnya dia cek ke dokter dong. Ikut program hamil. Ini malah sibuk kerja. Mana ada waktu untuk cek ke dokter. Itu artinya apa coba? Kalau bukan Ana yang gak niat kasih kamu anak. Omongan ibu barusan gak usah dimasukin ke hati. Ya. Cantik banget sih istriku. Sabar ya. Udah yuk. Udah apa? Kerja lah. Harus kerja ya? Mas, udah, iya. Mau kemana? Mas! Daripada kamu kasih kalung buat Naya, mendingan kamu tuh kasih hadiah buat ibu, seorang cucu. Itu lebih berguna. Ingat loh, kalian udah menikah 3 tahun, belum kasih ibu cucu. Mendingan kamu cari istri lain. Tiga tahun bersamamu hanyalah satu ainan langkah kaki. Aku menolak berlari karena aku tak ingin segala cepat berlalu. Aku ingin menikmati perjalanan indah ini dalam genggaman tangan berdua. Dalam langkah kaki yang seirama. Ada yang nulis surat romantis nih. Bagus. Puitis. Iya. Yeah. Abis nonton film India ya? Kita ke taman yuk. Hah? Ngapain? Ai mau ajak you joget-joget keliling pohon. Ih, apa sih kamu geli banget? Ih.
romantis dong. Jangan cuma di surat doang romantisnya. Aku bisa banget romantis sayangku. Tapi kita belum sekerja hari ini. Emang Niala ngaco banget ya? Udah, yuk berangkat kerja, telat. Romantisnya nanti malam ya. Tunggu, tetap. Sejauh apapun kita pergi, aku tak peduli. Selama bersamamu, hidupku akan selalu dihiasi senyuman. Terima kasih cintaku atas 3 tahun perjalanan pernikahan kita. Dan untuk 1000 tahun yang akan kita lewati bersama. Aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Apa tuh? Ya dibilang ibu tuh ada benernya juga loh, Mas. Ya, apa sih salahnya gitu loh, kita coba dulu ke dokter untuk konsultasi, untuk program hamil. Ya karena aku juga pengen cepet-cepet punya anak, Mas. Saya dengerin aku. Anak itu kan titipan Al. Ya kan? Jadi, kalau emang udah waktunya, kita pasti akan dikasih sama Gusti Allah. Kalau belum, ya berarti kita mesti disuruh pacaran. Ya kan? Ya tapi kan kita juga perlu ikhtiar, Mas. Ya aku tahu. Aku cuma gak mau kamu terlalu kepikiran masalah ini. Dengan atau tanpa anak, aku akan tetap mencintai kamu. Sangat mencintai kamu. Selalu mencintai kamu. Pagi. Pagi, Ibu. Masak apa? Aku masak sayur capcay. Oh, oke. Ya, Ibu, makasih ya. Terus sayur-sayurannya sebelum dipotong harus dicuci sampai bersih. Kalau bisa direndam juga. Pagi. Pagi, Bu. Coba nanti masak nasi goreng. Nanti saya coba. Wah, masak apa kamu? Udah matang? Sebentar lagi. Oh, iya. Ya, selesai, Bu. Wah, masakannya udah siap, Nay? Udah sih, udah semua. Ini udah beberapa yang udah siap. Boleh Ibu cobain? Boleh, Bu. Enak banget masakan kamu, Nay. Bumbunya berasa. Iya dong, Bu. Makasih ya. Harus enak kan. Kalau enggak saya dipecat sama Ibu. Javik. Halo. Gilang. Halo, Bro. Gimana kabar lo? Gue minta sama lu siapin dinner romantis buat gue dan kita di rooftop apartemen gue. Lu nyuruh gue nyiapin dinner sama Nikita. Lu kenapa? Lu mesti goodbye. Bro, gue yakin kok. Lu orang baik, lu pasti sembuh. Gue punya kenalan di Amerika. Di sana ada spesialis kanker. Lo pasti sembuh. Zafi, you can't cut cancer in your body. Chemotherapy doing great. Congrats. You are cured now. Wait, dokter. Really? Are you sure, Doc? Yes, I'm sure. Thanks a lot, Doc. Thank you very much. Bro,
Lo orang baik, gue gak sanggup kehilangan lo. Kalaupun lo mati, lo bakal masuk surga. Gue yakin. Apaan sih, drama banget. Gue udah sembuh. Makanya gue minta buat lo siapin dinner romantis buat gue sama Nikita, oke? Oh ya, satu hal lagi. Jangan bilang ke siapapun ya, kalau gue bakalan pulang ke Jakarta hari ini. Ingat. Gilang, lo kok diam aja sih? Lo denger gak sih? Lo beneran udah sembuh? Yakin? Alhamdulillah lo beneran ya. Kenapa lo nyuruh gue buat nyiapin dinner lo sama Nikita? Kan ada Kemal tangan kanan lo. Posisi gue kan orang legal di kantor. Kemal gak bisa gue hubungin dari tadi, makanya gue minta sama lo. Oke, oke. Siapin semuanya ya. See you soon, bro. Anaya! Tolong kamu jangan pulang dulu ya, Nay. Ada apa ya, Bu? Tolong nanti malam kamu urus dinner party di apartemen Prada. Ini entar malam sekarang? Iya, memang dadakan. Kita nggak bisa nolak karena ini klien besar. Please, kamu mau ya, Nay? Bisa ya? Kana ya, ayo. Nay, itu siapa? Bukannya Richard yang jemput kamu? Hari ini emang kebetulan Mas Richard yang bisa jemput aku. Cuman ini yang jemput aku, adik aku namanya Baskara. Kebetulan dia kerja di Bini Market deket sini. Ya sekalian deh akhirnya dia jemput aku. Baskara, ini Bu Kokoy, bos aku. Bu. Bu, sebentar ya. Iya. Baskara, kayaknya kakak belum bisa balik deh, soalnya masih ada kerjaan. Anaya, gimana kalau nanti malam adik kamu, Baskara, ikut bantuin kerja kamu? Baskara, kamu bisa ya bantuin kakak kamu nanti? Ada honornya kok. Ini lumayan gede loh. Kerjaan juga malam ini aja, gimana? Kamu mau ya? Please, kamu mau ya? Tuh, Bas. Ada bayarannya loh. Ya, sekalian temenin kakak, biar pulangnya juga bareng. Gimana? Mau beli sepatu kan? Mau ya? Bapak dan Ibu yang terhormat, kita telah mendarat di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Selamat datang di Jakarta. Gilang, lo di mana? Ini udah rapi, udah beres semuanya. Gue udah nyampe apartemen. Gue udah nggak sabar ngasih kejutan buat kita, oke? Okay? Siap, ayo dong. Ih, ayo apa sih? Kamu genit banget deh. Emangnya aku perempuan macam apa sih? Perempuan yang bakal makin sayang sama aku. Bumbal, kamu tau gak? Kalau kamu mau. Ya udah buruan.
Lo jangan kelamaan, ntar gue masuk angin di rooftop. See you, man. Si garpunya. Bes. Kakak mau cuci garpu dulu ya. Kotor. Potong sini. Ya udah, Kak. Wow. Udah beres semua? Iya, Pak. Sebentar lagi selesai semua kok. Oke. Karena juga bentar lagi orangnya datang. Oh ya, saya tinggal dulu ke belakang ya. Iya, Pak. Aku buka dulu ya, sayang. Bentar, sayang. Sebentar, sayang, ya. Bentar, sayang. Sayang, di depan itu ada Mas Zavi. Kalau sampai dia ngegapin kita berdua bisa mati, kita tahu gak? Udah cepetan kamu pergi, cepetan dong. Kamu kenapa malah bengong sih? Aku mau kemana? Ini lantai 30. Kamu mau aku loncat ke bawah? Gak mungkin kan? Aduh, gini. Sayang, sini sayang. Kamu ngumpet di toilet sekarang? Di toilet? Iya, di sini. Yang bener aja, sayang. Aduh, jangan. Nanti Mas Zavi datang pasti dia ke toilet dulu. Enggak, sayang. Kamu jangan diem aja dong, kasih aku ya, ide. Ya gimana? Aku juga bingung, sayang. Aja dong, aku gak bisa nafas ntar. Ya terus gimana dong, aku juga bingung. Sayang. Gini. Kamu ngumpat di kolong tempat tidur. Cepetan sekarang. Yang bener aja. Mas Zavi itu gak akan merisa kolong tempat tidur. Cepetan. Sayang, bener aja dong, masa aku dibawa sini? Cepetan, udah deh. Lama banget nih kita. Atau dia lagi mandi ya? Sayang. Aku kangen, sayang. Apa sih datang nggak bilang-bilang aku dulu? Kan aku bisa jemput kamu sayang ke bandara. Aku kangen banget loh sama kamu. Aku juga kangen sama kamu. Paling yang kangen aku doang, kamunya enggak. Lagian kamu kenapa sih? Pas kamu lagi kemo kemarin, kamu nggak pengen banget aku temenin? Aku nggak mau melihat kamu sedih, ya. Biar aku yang melewati sendiri. Doa dari kamu udah cukup banget, lebih dari cukup. Terus gimana sekarang hasilnya? Aku udah sembuh, sayang.
udah sembuh sayang. Iya, kamu jangan khawatir lagi. Mulai sekarang kita akan bersama-sama. Aku seneng banget kamu udah sembuh sayang. Ini benar-benar keajaiban dari Tuhan sayang. Ini mukjizat. Iya. Sayang. Udah dong, jangan sedih kayak gitu dong. Dan sekarang, malam ini biar lebih spesial, aku punya kejutan untuk kamu. Kejutan sayang? Kejutan apa? Kalau aku kasih tahu bukan kejutan dong. Kamu ganti baju dulu. Ayo. Ayo ganti baju. Sayang, kita pergi sekarang yuk. Aku pakai baju ini aja. Aku kan udah cantik. Yuk. Aku udah gak sabar sayang, aku udah gak sabar banget. Aku mau tahu kejutannya apa. Ayo sayang. Oke. Kejutan bisa menunggu. Yang gak bisa menunggu adalah aku ingin melampiaskan kerinduan aku bersama kamu. Ya? Mas, ayo. Tapi mas. Sepatu siapa ini? Mas, itu sepatu, itu hadiah buat kamu sayang. Jadi pas kamu pulang, aku udah beliin hadiah buat kamu. Itu mau aku kasih ke kamu. Hadiah? Aku mau kasih itu. Iya, itu hadiah buat kamu. Sayang gini, kata orang itu, kalau kita beliin pasangan kita sepatu, kemanapun pasangan kita melangkah, itu akan selalu ingat kita. Ya itu sayang. Kamu memberi aku sepatu hadiah dengan ada kos kaki bekas seperti ini. Sepatu siapa ini? Sepatu siapa ini? Mas, dengerin aku dulu, Mas. Itu... Ini dong siapa? Dompet siapa? Mau? Ngapain Kemal kesini? Ngapain? Sayang, kamu dengerin aku dulu. Kamu jangan emosi. Tadi itu Kemal kesini cuman mau ngasih berkas perusahaan buat kamu. Oh iya? Iya. Berkas? Hah? Mana berkasnya sekarang? Mana? Mana? Kamu berduaan sama Kemal. Jawab! Iya. Yeah. Sayang, sayang kamu dengerin aku dulu, kamu jangan emosi. Bohong kamu sama aku ya. Kemal, keluar kamu. Kemal! Kemal! Gue percaya lu jaga kantor gue, bukan ganggu istri gue. Kemal! Sayang, sayang. Mana dia? Di mana dia? Di mana dia? Kamu udah lihat kan? Di sini itu gak ada siapa-siapa, cuma ada aku. Kenapa sih kamu nuduh aku kayak gitu? Hah? Sia-sia selama ini aku jaga kesetiaan aku buat kamu, tau gak? Kamu nuduh aku selingkuh. Pikiran kamu tuh harus dibersihin, tau gak? Sakit hati aku, Mas. Sakit hati aku. Selama ini aku nunggu kamu balik, aku nunggu kamu sembuh. Setelah kamu balik, kamu tuduh aku kayak gitu.
aku dengar ya. Sekarang aku mau tenang, aku mau sendiri dulu, dan aku minta kamu tinggalin aku dulu. Kamu pergi dari sini. Kamu pergi. Aku mau sendiri, sayang. Kamu pergi. Kemal! Keluar! Keluar! Mas! Saya bisa jelasin semua. Jelasin apa yang lu mau jelasin sama gua, ha? Kalau lu gak salah, ngapain lu ngumpet? Saya! Mas, jangan! Jangan pegang! Bangun! Mas! Mas, jangan, Mas! Sini. Sayang. Gua kasih lu posisi bagus ya. Gua jadiin lu orang kepercayaan gua, tapi begini cara lu balas ya. Lu tikam gua dari belakang. Dan kamu, aku enggak nyangka kamu lakukan ini ke aku. Apa kurangnya aku? Tega kamu hinatin aku? Hah? Kamu berpikir kalau penyakit aku tidak bisa disembuhkan? Iya. Oh, jadi begitu. Ya. Kamu berpikir kalau aku akan mati, jadi kamu bisa mengambil harta warisan dari aku? Enggak, kamu dengerin aku dulu, Mas. Kamu jangan emosi. Aku mohon kamu dengerin aku. Aku enggak perlu mendengar penjelasan apa-apa lagi dari kamu. Aku enggak perlu penjelasan apapun. Semua udah jelas. Oke. Kita cerai. Mas. Mas, aku gak mau cerai dari kamu, Mas. Mas, aku cinta sama kamu, Mas. Mas, kamu harus dengerin aku. Aku sama Kemal itu gak ada apa-apa, Mas. Ini gak seperti yang kamu bayangin. Aku mohon, Mas, kamu dengerin aku. Aku gak mau cerai dari kamu, Mas. Kemal!
Halo tante. Tante di mana tante? Tante ini gawat tante. Tante Mas Zafi mergokin aku selingkuh sama Kemal. Ya aku juga nggak tahu tante. Oke. Oke, aku ke rumah ya tante habis ini. Aduh. Mas, stop Mas. Mas. Wow. Mau ya? Hah? Mau lari kemana lagi? Hah? Mau lari kemana lagi? Hah? Gua percaya sama lu. Begini kelakuan lu. Lu ngerebut istri gua lu. Aduh, harus dipisahin nih. Aduh, gimana ya? Ngaku! Mas, 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 udah mas, damai mas. Mas, damai mas. Mas, ah! Pegang tangan saya, pegang! Tolongin saya, Mas. Saya gak mau mati, Mas. Mas, tolongin saya, Mas. Mas, Mas. Pegang! Ayo, Mas. Ayo, naik. Mas. Tolong, Mas. Tolong. Mas, sekarang. Mati, Mas. Saya belum siap mati, Mas. Tenang, Mas. Tenang. Kamu gak akan mati, Mas. Ayo. Gak kuat. Oh, tolong, Mas. Tolong. Tolong. Ayo. Jatuh tadi, Mbak. Itu dia, Mbak. Dia yang dorong. Sekarang!
kamu yang mendorong adik saya kamu membunuh. Adik saya jatuh itu tanggung jawab. Tanggung jawab adik saya. Adik saya kenapa kamu dorong dia? Saya tidak membunuh. Saya berusaha menyelamatkan, bukan saya. Tapi Kemal. Kemal! Kemal! Jangan bohong! Itu pembunuh, kamu harus ke kantor polisi. Kamu harus tahu jawab. Kamu bunuh adik saya. Ayo, kamu tahu jawab! Tahu jawab! Sekarang, kamu bisa ya bantuin kakak kamu nanti? Ada honornya kok. Ini lumayan gede loh. Kerjain juga malam ini aja. Gimana? Tuh, Bas. Ada bayarannya loh. Ya, sekalian temenin kakak biar pulangnya juga bareng. Mau beli sepatu kan? Mau ya? Bebasin kamu, sayang. Kamu gak salah. Bro, lo tenang aja. Lo jangan pernah mikir gue bakal ninggalin lo pas di saat lo susah. Lo tenang. Gue bakal ngikutin lo kok. Lo masuk penjara, gue rela juga masuk penjara demi lo. Ya? Lo ingat itu. Gilang, kasih tau sama papa ya. Masuk. Kenapa jadi kayak gini sih? Pas banget aku malam ini. Kan janjinya di sini kok jadi keluar. Mari ikut dulu. Sayang, kamu cerita dong sama aku, kamu tuh sebenarnya kenapa sih? Sayang. Jadi kakak kamu udah tahu kalau kita pacaran. Terus tadi dia pecat aku dan nyuruh aku buat pergi jauh dari kehidupan kamu selamanya. Javian! Mama, tante. Mana Javi? Javi, Javi di mana? Tante, tante tenang dulu ya.
Gimana tante bisa tenang? Kalian gak ada satupun yang kasih tahu tante kalau Javi sudah di Jakarta. Diam-diam dia pulang. Mama jangan begini dong, mama. Jelasin bilang. Mohon maaf pak. Nah, ayo ke papa. Selamat malam pak. Selamat malam. Bapak dan ibu ada perlu apa? Kami ini adalah orang tuanya Zafian pak. Pak, kami yakin pak. Masalah ini pasti ada kesalahpahaman pak. Kami yakin anak kami itu tidak bersalah pak. Jadi begini pak. Sebentar lagi pengacara keluarga kami akan datang kemari. Jadi kami mohon tolong izinkan kami untuk menemui anak kami pak. Boleh kan pak? Maaf pak, jam besok sudah habis. Sebaiknya bapak, ibu dan pengacara datang lagi besok. Kami nggak bisa ketemu dengan anak kami, Pak. Memang begitu aturannya, Ibu. Terlebih Bapak Zafian terlibat kasus berat, kasus pembunuhan. Jadi kami berhati-hati untuk menangani kasus ini, termasuk memperketat jam kunjungan. Bapak, nggak mungkin itu nggak mungkin terjadi, Pak. Ini pasti salah paham. Bapak harus percaya kalau kami adalah orang tuanya dan kami sangat mengenal anak kami. Ibu harus bersabar, Ibu. Kita ikutin prosedur yang ada, Ibu. Zafian! Mama, Bu. Mohon maaf, Pak. Saya tegaskan sekali lagi. Ibu tidak boleh bertemu dengan Bapak Zafian. Sudah, sudah. Kalau begitu, saya permisi dulu. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Mama dengarkan papa dulu. Lebih baik saat ini kita ikut saja peraturannya. Ya, sudah. Gak baik seperti ini. Ya, papa janji besok kita akan kembali lagi. Kita urus semuanya. Ya sudah, Gilang. Ya, Om. Kami akan pulang. Tapi tolong, kalau ada perkembangan apapun itu, tolong kabari Om. Ya? Baik, Om. Baik. Satu lagi, ya. Yang perlu kamu lakukan, ya, koordinasi dengan pengacara Om nanti. Kalau bisa secepatnya Zafi itu bisa keluar dari penjara. Kalau perlu besok sudah keluar. Baik. Ayo kita pulang. Makasih Gilang. Ya. Tante. Tante. Mas Zafi mergokin aku selingkuh sama Kemal di apartemen. Terus sekarang dia mau ceraiin aku harus gimana, Tante? Niki. Kenapa bisa kamu ceroboh sekali selingkuh di apartemen kamu sendiri? Ya aku juga mana tahu, Tante, kalau Mas Zafi bakalan balik lagi. Dan siapa yang sangka kalau dia bakalan sembuh dari penyakitnya? Aku pikir dia tuh bakalan mati. Terus ninggalin warisan yang banyak buat aku. Pokoknya aku gak mau tahu Tante harus bantuin aku. Aku gak mau Tante sampai diceraiin sama Mas Zafi. Kalau Mas Zafi sampai ceraiin aku, yang ada aku bisa jadi gembel. Dan Tante juga bakalan terseret jadi gembel. Emangnya Tante mau? Please dong, Tante harus bantuin aku. Aku bingung Tante, aku udah gak bisa mikir apa-apa lagi. Masalah yang satu belum selesai, sekarang udah datang lagi masalah baru. Masalah apa lagi? Tadi itu waktu Mas Zafi kejar Kemal sampai ke rooftop. Mas Zafi gak sengaja dorong orang sampai jatuh dari rooftop. Dan orangnya meninggal. Terus sekarang Mas Zafi ditahan sama polisi. Dan aku gak tahu Kemal kabur kemana. Tante jangan diem aja dong. Tante bantuin aku, kasih aku solusi. Besok kamu kantor polisi dan bawa pengacara yang hebat. Pengacara? Pengacara buat apa, Tante? Kamu harus bisa bikin Zafi keluar dari penjara.
Tante. Mas Zafi itu gak akan bisa bebas. Karena dia tersangka pembunuhan. Ya makanya kamu itu harus bisa menguatkan posisi Zafi. Kamu harus bisa bilang kalau Zafi itu gak salah. Tapi yang salah adalah Kemal. Ngerti kan? Tapi Tante... Kamu jangan pernah ngebantah Tante. Sekarang kamu pikirin, siapa yang mau kamu bela? Kemal yang udah entah pergi kemana atau Zafi yang bisa menanggung semua hidup kamu? Ya aku udah pasti pilih Mas Zafi lah Tante. Good. Kalau gitu kamu jangan pernah ngebantah Tante. Tante yakin, kalau kamu bisa bikin Zafi bebas dari penjara, dia pasti akan berterima kasih sama kamu. Dia akan memaafkan kamu dan tidak akan menceraikan kamu. Anda di mana sekarang? Di rumah? Bagaimana bisa sih Anda masih di rumah sekarang? Hah? Percuma dong saya bayar mahal-mahal tapi Anda tidak mengurusi anak saya. Mana sih? Saya nggak mau tahu ya. Anda berangkat sekarang juga ke kantor polisi. Urus anak saya. Saya mau anak saya secepatnya keluar dari penjara. Kamu dengar itu? Dan paling lama saya mau, besok anak saya sudah keluar dari sana. Gunanya sama sekali. Halo? Kamu dengar ya? Saya tidak mau berita tentang anak saya ini sampai keluar ke media. Saya tidak mau tentang ini semua merusak nama baik keluarga saya dan reputasi saya sebagai pengusaha. Kamu dengar itu? Kalau ada berita yang sempat keluar, saya nggak mau tahu bagaimana caranya kamu usahakan berita itu kamu tarikan. Ya. Pa, ini ada apa sih, Pa? Kakak kamu tuh, Kakak kamu di penjara gara-gara dituduh dia telah mencelakai seseorang. Orang itu jatuh dari sebuah apartemen hingga orang itu meninggal, coba. Kamu tuh bisa bikin masalah aja. Pusing aja. Ma. Mama, Kak Zafi gak mungkin ngelakuin itu kan. Ma, Kak Zafi tuh gak, bukan orang kayak gitu. Gak mungkin dong dia bikin orang meninggal. Mama juga yakin kalau kakak kamu tidak mungkin melakukan itu. Dia lagi kena apes gitu, Mbak. Mana beritanya udah kesebar kemana-mana. Sampai viral, tahu nggak, Mbak? Bapak belum lihat ya? Nih. Nanti biar Nono kirimin langsung ke Mbak aja ya. Biar bisa nontonnya lebih... Jadi kakak kamu udah tahu kalau kita pacaran. Terus tadi dia pecat aku dan nyuruh aku buat pergi jauh dari kehidupan kamu selamanya. Aku mau ngomong sama Kak Zafi.
Kak Zavi tuh gak berhak ngatur hidup aku kayak gitu. Kamu jangan marah-marah ke Kak Zavi dong. Ntar kalau kamu dikirim kuliah ke luar negeri gimana? Tahu kan akibatnya? Ntar kalau kita LDR, hubungan kita jadi makin susah. Percuma dong saya bayar mahal-mahal tapi Anda tidak mengurusi anak saya. Anda berangkat sekarang juga ke kantor polisi, urus anak saya. Saya mau anak saya juga keluar secepatnya dari sana. Udah gini sayang, demi hubungan kita berdua, udah kamu pura-pura gak tahu apa-apa aja. Yang penting kita jalanin berdua aja ya. Kita backstreet aja gak apa-apa kan ya? Aku rela kok kehilangan apapun. Asal aku gak kehilangan kamu. Aku bakal ngelakuin apapun buat kamu. Oh, beruntung banget sih aku punya pacar kayak kamu. Buat sementara, kamu tinggal di sini aja ya. Aku juga udah nyewa kok tempat ini setahun. Jadi kamu tenang aja ya. Seriusan sayang? Kak Zavi gak mungkin ngelakuin itu kan. Kak Zavi tuh bukan orang kayak gitu. Gak mungkin dong dia bikin orang meninggal. Mama juga yakin kalau kakak kamu tidak mungkin melakukan itu. Ini kartu kredit aku, kamu pulang aja ya. Buat bertahan hidup, kamu kan udah gak kerja. Sayang, aku minta jangan sampai ada satu orang pun yang tahu aku ada di sini ya. Ya biar Zavi gak ganggu lagi tentang hubungan kita. Kasian banget ya Mas Japi. Dia lagi kena apesnya tuh Mbak. Mana beritanya udah kesebar kemana-mana. Sampai viral, tahu gak Mbak? Jelasin. Apa-apaan ini? Kenapa Kak Zavi disebut membela diri dengan bilang kalau kamu yang dorong orang itu sampai jatuh? Jawab! Ini semua apaan sayang? Ini gak ada yang benar. Gak ada yang benar apaan? Nama kamu tuh disebut di sini. Aku udah pernah bilang kan, kalau kakak kamu itu gak setuju sama hubungan kita. Dan mungkin ini cara dia biar kamu gak mau lagi sama aku. Ini semua itu fitnah sayang. Fitnah? Kamu bilang Kak Zavi itu tukang fitnah? Kak Zavi itu bukan orang yang kayak gitu. Kamu pikir dong, aku gak mungkin ada di sana kan aku sama kamu terus. Aku gak mungkin ada di apartemen itu. Aku yakin banget kejadian itu terjadi sebelum kamu ketemu sama aku, ya kan? Lihat mataku. Pernah gak aku berbohong sama kamu? Aku gak tahu. Aku tuh sebenarnya bingung. Ya udah, kalau kamu gak percaya lagi sama aku, mungkin ini emang jalan takdir aku. Aku udah kehilangan pekerjaan. Aku udah harus kabur dari rumah. Dan sekarang, satu-satunya harta yang aku punya, orang yang paling aku cintai, aku juga harus pergi dari itu. Aku udah kehilangan segalanya, Nir. Selamat tinggal. Aku udah gak kuat ada di sini. Sayang. Iya. Aku percaya sama kamu. Aku mohon jangan tinggalin aku ya. Aku sayang banget sama kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah belum pulang, Bu? Belum balik? Adiknya juga yang tadi kamu suruh jemput juga belum balik? Emangnya gak ngomong apa sama kamu? Tadi sih sempat telepon, katanya ada pesanan catering dadakan. Tapi kok jam segini belum pulang ya? Istri kamu tuh omongannya gak bisa dipegang. Paling juga lagi keluyuran.
Mas. Mas tolong, Mas tolong. Nay, kamu gak apa-apa kan? Mas tolong jemput aku di rumah sakit Anugerah Sehat. Sekarang, Mas. Di rumah sakit? Sayang, kamu kenapa? Bukan aku. Bukan aku yang sakit. Tapi Mas Kara. Gimana dong? Katanya yang bikin Baskara meninggal itu Pak Zafian, big boss kita. Kamu kebayang gak sih, Yan, kalau sampai Naya tahu kita kerja sama Pak Zafian? Apalagi gue, bukan sekretarisnya Pak Zafian. Lo tenang aja. Lagian kan Pak Zafian tuh baru terduga, belum tersangka. Katanya juga kan Pak Kemal pelakunya. Dia sampai melarikan diri loh. Ya, tapi tetep aja, Naya itu pasti bakal benci banget sama Pak Zafian. Kalau menurut aku ya, walaupun Naya tahu kita kerja sama Pak Zafian, gak mungkin dia benci sama kita. Kita kan gak tahu apa-apa. Nih, untuk kondisi saat ini, lebih baik kita gak usah ngomong apa-apa dulu sama Naya. Nanti kalau kondisinya udah baik, baru deh kita kasih tahu kalau sebenarnya Pak Zafian itu bos kita. Jadi seperti itu, Pak, duduk perkaranya. Posisi Pak Zafian ini cukup sulit. Anda sebagai seorang pengacara tentunya sudah tahu delik aduannya seperti apa. Pak Rio, Ibu Hanum, saya akan terus berusaha, tapi untuk sementara, kita semua sudah dengar sendiri, tanpa saksi dan bukti yang meringankan, sulit membebaskan Pak Safi dari tuduhan. Pak, anak saya ini nggak bersalah. Masa harus ditahan? Bapak tolong upayakan bagaimana caranya Jafi untuk bebas. Ma, Pak. Nikita. Kalian tenang aja ya. Aku kesini bawa bukti-bukti yang bisa ngebebasin Mas Zafi. Dan aku juga bersedia untuk jadi saksinya. Karena aku ada di tempat pada saat kejadian itu. Jadi aku mau Mama sama Papa tenang aja ya. Semuanya biar pengacara aku yang ngurus. Silakan Bapak lihat sendiri, Pak. Go. Jamal! Dari rekaman ini terlihat kalau Kemal melarikan diri dari penthouse milik klien saya. Dan Zafian mengejarnya, kemudian klien saya menyusul. Bisa dilihat rekaman berikutnya kalau Zafian masih mengejar Kemal. Dan itu adalah rekaman terakhir, Pak. Itu artinya tidak ada bukti pembunuhan sama sekali. Mohon maaf, apakah di bagian rooftop itu ada CCTV? Tidak ada, tapi kesaksian dari klien kami yang melihat langsung kejadian. Jelas bahwa Kemala yang mendorong korban, bukan Zafian. Lagi pula Pak, kalau memang Kemal tidak bersalah, kenapa sekarang dia melarikan diri? Itu sudah jelas kalau Kemal memang bersalah. Dan dari bukti-bukti ini sudah cukup untuk membebaskan Zafian.
Alhamdulillah kamu udah bisa keluar, Kak. Mama dengar juga sakit kanker kamu sudah sembuh ya. Mama bersyukur kamu udah sehat sekarang. Iya, Ma. Itu semua sudah selesai. Maaf ya, Ma. Oh, iya. Jadi begini, Pak Japi saat ini belum bebas murni, Pak, atau belum bebas sepenuhnya. Sampai kami mendapatkan atau menangkap seseorang yang bernama Pak Kemal dan mendapatkan keterangan dari kedua belah pihak. Maka dari itu, Anda kami beri sanksi, yaitu wajib lapor. Bapak tenang aja, saya akan mendampingi Pak Japi dan memastikan klien saya menjalani kewajibannya. Karena kami ingin juga masalahnya cepat selesai, Pak. Ya. Baiklah, kalau begitu saya pamit dulu. Bapak-bapak, terima kasih sekali ya atas bantuannya. Terima kasih, Pak. Javi, kamu tuh harus berterima kasih sama istri kamu. Karena kesaksian dia, bukti-bukti yang dia berikan, kamu akhirnya bisa bebas. Ucapin terima kasih sama Nikita ya. Dari kemarin itu Mas Zafi cemburu sama Kemal. Waktu Mas Zafi datang, memang pada saat itu Kemal lagi ada di apartemen. Tapi Kemal itu datang cuma mau kasih berkas perusahaan, Ma. Tapi Mas Zafi salah paham. Aku malah dituduh selingkuh. Aku bingung, Ma. Kemarin itu Mas Zafi benar-benar lagi gelap mata. Dia gak mau dengerin aku sama sekali. Padahal Mama tahu kan, aku tuh cinta banget, Ma, sama Mas Zafi. Aku gak mungkin, Ma. Aku gak mungkin suka sama Kemal. Kemal itu gak ada apa-apanya dibanding Mas Zafi. Pokoknya, Kemal harus secepatnya ketangkap. Dia harus ngejelasin semuanya. Dan dia harus tanggung jawab sama perbuatannya. Aku mau dia membusuk di penjara, Ma. Sabar, sayang. Sabar ya. Kamu harus memaklumi Javi juga terus. Saya tidak salah. Kesalah gimana? Jelas-jelas kamu itu yang ngebunuh adik saya. Kamu harus masuk penjara. Kamu harus masuk penjara. Kamu itu pembunuh. Ayo, masuk. Demi Allah, saya tidak membunuh adik kamu.
sini. Mas, mas, iya mas, dia yang bunuh adik aku mas. Lu yang membebaskan ya? Gue gak peduli lu yang terakhir apa lu kaya. Mas, dia yang lepas, ayo jangan sampai lepas mas, ayo. Ayo masukin dia ke penjara. Masukin dia ke penjara. Kalau saya salah, saya akan bertanggung jawab. Tapi saya tidak membunuh adik kamu. Ada saksi, ada bukti. Kalau kalian tidak percaya, kalian cek ke dalam. Kalian, hah? Masih mau perpanjang masalah ini? Masih mau? Ayo, hubung kita di kantor polisi, ayo. Hey mas, kita pulang. Bro, udah kita berhenti aja dulu deh. Kasian dia. Ngapain sih mas? Ngapain pakai berhenti? Gilang, jalan terus. Udah deh mas, ngapain sih kamu pakai mikirin dia? Udah, jalan terus. Iya ini jalan. Ah, bingung gue ini. Lagian kamu tuh mau ngapain sih mas? Mau kamu ngomong apapun ke perempuan itu, dia gak akan mau dengar, mas. Yang dia mau itu kamu tuh cuma di penjara, meskipun kamu gak salah. Emangnya kamu mau di penjara tanpa tahu kesalahan kamu? Yang bikin masalah dari pertama kali kan bukan aku. Mas. Udah ya mas, aku capek loh ribut terus sama kamu. Udahlah sayang, aku cuma minta kita lupain masalah yang ada. Kita mulai babak baru ya sayang ya. Silahkan duduk. Saya gak mau duduk dulu ya. Itu marah-marah kayak gitu. Dengerin dulu Pak Polisi yang ngomong. Jadi begini Ibu, Pak Syafi itu bebas dikarenakan tidak cukup bukti dan juga adanya saksi yang meringankannya. Loh, ya tapi kenapa bisa bebas gitu aja Pak? Kasus ini kan belum ditutup sepenuhnya. Jadi Pak Syafi itu statusnya sekarang ini menjadi tahanan kota. Dan kami berikan sanksi untuk wajib lapor.
Pak, saya tetap gak terima ya, Pak. Saya yakin banget dia ngebunuh adik saya. Mohon maaf. Apakah pada saat kejadian itu Ibu melihat langsung? Bahwa Pak Zafi mendorong korbannya? Ya enggak, tapi... Ibu kan tidak melihat langsung bahwa Pak Zafi itu mendorong korban. Artinya di sini bahwa keyakinan Ibu tidak memiliki dasar hukum. Sudah, sekarang begini aja. Ibu dan juga Bapak tenang. Biarkan kami kerja secara profesional untuk menangkap pelaku yang sebenarnya. Dikarenakan di rekaman CCTV itu kami melihat ada orang lain, yaitu namanya Pak Kemal. Maka dari itu, kami harus mencari Pak Kemal, melakukan penangkapan terhadap dirinya, dan siapa tahu, dengan tertangkapnya Pak Kemal itu, kasus ini segera selesai. Ya? Ya, mau gimana lagi, Pak? Makasih ya. Sama-sama, Pak. Udah, sayang, kamu sabar dulu, ya? Enggak, Mas. Please, Aku ngerti sekarang kita bisa apa, coba? Sayang, kita ngapain di sini sih? Ini juga kamu ngapain beliin aku baju sebanyak ini? Ya, kamu lihat aja dong. Kamu kesini nggak bawa baju. Masa mau pakai baju yang itu terus sih? Kan bau, sayang. Sayang, kita pulang yuk. Aku takut ada yang kenalin nih. Ya, bentar lagi aja. Kita mending ke toko yang lain deh. Sayang. Aku ke toilet dulu ya. Kebelet nih. Oh. Nanti aku nyusul kamu deh. Ya. Ya udah, cepetan ya. Aku tunggu di sana. Buruan sih. Buruan ya. Iya, iya. Kenapa? Nggak berhasil. Ya, aku kesel, Tante. Aku tuh udah ikutin semua saran yang dikasih sama Tante. Aku juga udah berhasil ngebebasin Mas Zafi dari tahanan. Tapi Mas Zafi masih aja tetap marah sama aku. Dia cuma butuh waktu, Nikita. Tante yakin, dia pasti akan berterima kasih sama kamu. Karena kamu sudah membebaskan dia. Ya, tapi kalau dia tetap nggak berubah, dan dia tetap mau ceraiin aku, gimana? Tante harus bantuin aku dong. Aku harus gimana lagi? Tante tahu apa yang harus kamu lakukan. Maksud Tante? Kamu harus hamil, Nikita. Dengan kamu hamil anaknya Zafi, dia nggak akan menceraikan kamu. Apalagi keluarganya sangat menginginkan keturunan dari kamu. Tapi itu nggak akan mungkin, Tante. Yang pertama, dalam kondisi rumah tangga aku yang kayak begini, Mas Zafi itu nggak akan mau mungkin nyentuh aku. Dan yang kedua, kemungkinan besar gara-gara kemoterapi, Mas Zafi itu udah nggak akan subur lagi. Kamu pikir Zafi itu bodoh? Maksud Tante apa?
tante tahu sesuatu. Tante harus ceritain semuanya ke aku. Apa informasi terbaru tentang Zafi? Ingat Kemal, saya yang sudah merekomendasikan kamu supaya kamu jadi orang kepercayaan di perusahaan Zafi. Kamu utang budi sama saya. Iya, Tania. Tenang, santai. Jadi gini informasinya, Tan. Kemarin, Zafi sebelum berangkat ke Singapura buat pengobatan kanker, dia tuh sempat nitipin benihnya ke bank sperma. Ya mungkin kalau makin lama dia kemoterapi, lama-lama bisa jadi gak subur. Gitu, Tan. What? Jadi tante selama ini ngebayar Kemal untuk ngedapetin info tentang Mas Zafi? Kurang ajar. Tante, dia itu macarin aku, tapi masih cari uang juga ke tante. Kamu gak usah ingat-ingat soal itu lagi nih, Gita. Urusan Kemal udah selesai. Sekarang yang paling penting gimana caranya kamu nurutin semua kata-kata tante. Ingat nih kita, nasib kamu dan tante bergantung sama Zafi. Ngerti kamu? Iya tante. Kalian salah kalau berpikir aku udah selesai. Lihat aja nanti. Selamat pagi, Pak Zafi. Saya senang Bapak bisa sembuh dan bisa beraktivitas lagi di hotel ini. Oh iya, Pak. Saya turut prihatin ya, Pak, atas masalah yang menimpa Bapak kemarin. Beberapa kolega nelpon saya, tapi saya nggak tahu harus ngomong apa, Pak. Jadi saya nggak bales. Kamu bilang saja kalau itu semua hanya kesalahpahaman. Iya, Pak. Pak, sekali lagi selamat bekerja ya, Pak. Iya. Yeah. Oh iya, Win. Tolong kamu kirimkan karangan bunga buat keluarga korban. Saya tahu kalau mereka pasti sangat berduka, ya? Iya, Pak. Ini tuh benar-benar nggak adil, tau nggak sih? Apa karena dia itu orang kaya, terus aku orang miskin, jadi dia bisa bebas gitu aja? Aku udah kehilangan adik aku, terus dia seenaknya gitu bisa menghirup udara segar di luar tanpa rasa bersalah sedikit pun. Nay, kalau dia dibebasin, itu artinya dia gak bersalah kan? Kamu kok jadi belain dia? Enggak, aku gak belain dia. Aku cuma gak mau hidup kamu itu dipenuhi rasa dendam dan juga penyesalan, ya kan? Iya, Nay. Apa yang terjadi ini tuh semua bukan kesalahan kamu. Ini tuh udah takdir Allah. Iya. Iya, benar. Allah itu maha tahu segalanya. Aku yakin banget orang yang zolim pasti akan menerima ganjarannya dari Allah. Itu dong,
Yaudah makan yuk. Assalamualaikum. Bu, kenapa? Ibu gak apa-apa. Lihat tuh. Lihat foto Risha. Ibu untuk dapat Risha itu nunggunya lama. Karena ibu habis menikah. Langsung hamil. Kayak kamu. Tapi akhirnya ibu hamil. Dan ketika ibu hamil pun, itu gak mudah. Ibu mual, pusing, muntah. Dan ibu hampir kehilangan Risha. Tapi ibu bertahan. Maka itulah. Ibu anggap kehamilan itu sesuatu yang spesial. Sesuatu yang penting. Ibu yakin anak itu semua anugerah, kamu paham? Ibu juga pengen kamu rasain, Anaya. Ngerasain begitu bahagianya sebagai seorang wanita punya anak. Dan suami kamu pun tambah sayang. Kalau kamu gak nurut sama ibu, kamu gak kasih ibu cucu. Izinin Risha untuk menikah lagi. Kamu jangan egois. Ibu. Apa sih? Udah. Kamu gak usah terlalu dengerin omongan ibu ya. Apa? Jangan dengerin omongan ibu. Jadi omongan ibu tuh gak penting buat kalian. Astagfirullah, ibu gak kayak gitu. Sekarang ibu ngerti gak sih kondisi Anaya kayak gimana? Anaknya masih berduka. Dia baru kehilangan adiknya, Baskara baru aja meninggal, Bu. Ibu jangan tambahin dia masalah dong. Apa? Ibu yang nambah masalah? Justru dia! Justru dia sumber masalah di keluarga kita! Dari dulu juga ibu gak setuju kamu tuh nikah sama dia, tapi kamu maksa. Sekarang kamu lihat. Kamu lihat! Dia gak bisa kasih kamu anak. Dan dia juga udah membuat kamu bisa membantah dan gak nurut lagi sama ibu. Kalau kamu gak bisa kasih ibu cucu, biarin Risha menikah lagi. Dan masih banyak perempuan yang mau sama dia dan kasih dia keturunan. Ibu cukup. Mas udah. Udah cukup. Bu. Aku. Dan Mas Risha, kita minta maaf ya. Ibu gak butuh maaf kamu. Dan kamu Risha, kamu itu anak ibu satu-satunya. Kalau kamu gak bisa kasih ibu cucu, selesai.
berakhir silsilah keluarga kita. Kemarin soal janji, ya. Bro, apa nih? Ada urusan apa lo manggil gue? Ada urusan legal yang harus gue selesai. Gil, gue berhentiin lo dari bagian legal, ya. Bro, lo ngecat gue. Nyokap, bokap, adik-adik gue, itu yang biayain tuh gue, bro. Kalau lo ngechat gue, gimana nasib mereka? Kok lo gak kasihan sama gue? Yang dibilang sama ibu kamu tuh bener loh. Kamu setuju aku nikah lagi? Ya aku sih. Sadar pasti. Ibu tuh selalu maksa aku, selalu desak aku untuk ikut program hamil. Tapi kamu tuh gak pernah mau, Mas. Saya aku bukan yang gak mau. Aku mau, tapi aku gak punya uangnya. Program-program kayak gitu kan, mahal. Uang dari mana kau pernah makan dan kebutuhannya masih banyak. Gak usah pikirin soal biaya. Aku masih ada tabungan. Iya, ya emang aku nabung untuk mimpi aku. Aku bermimpi untuk bisa bangun warung makan kecil. Tapi sekarang, Mas, mimpi menjadi ibu yang punya anak itu adalah mimpi paling penting dari apapun, Mas. Mohon masalah kamu ya. Kamu mau lakuin ini? Bukan demi ibu, tapi demi kebahagiaan kita, Mas. Thank you.
kalau gue tuh ada salah ya. Lo kan tahu gue butuh banget kerjaan ini. Lo tahu kan kalau nyokap bokap gue itu sama adik-adik gue tuh butuh gue, butuh buat makan. Kalau gue nggak kerja tuh, itu gue harus gimana? Kasihan mereka, tolonglah ya, kasihanin gue, maafin gue, tolong banget ya. Udah selesai ngomongnya? Udah? Gue berhentiin lu dari bagian legal, tapi gue angkat lu ganti posisi Kemal. Ya? Dan soal gaji, gue akan kasih 5 kali lipat dari gaji lu sekarang. Tapi ingat, satu hal. Jangan seperti Kemal. Mau? Amit gue. Lo nolak? Enggak, gue gak nolak itu. Maksudnya amit-amit kelakuan gue kayak Kemal. Lagian siapa yang nolak? Kalau gaji 5 kali lipat. Oke. Berarti jelas ya. Untuk administrasi, Wiwin, tolong kamu langsung atur, ya? Baik, Pak. Kalau gitu, saya permisi ya, Pak. Iya. Yeah. Saya lihat kondisi Ibu baik-baik saja. Terus kenapa sampai sekarang belum hamil ya, dok? Apa masalahnya ada di saya? Kalau kalian berdua bersedia, bagaimana kalau saya membuatkan jadwal inseminasi buatan sembari menunggu pengecekan terhadap bapak? Inseminasi buatan, dok? Iya, Pak. Inseminasi buatan. Secara sengaja dimasukkan sel sperma ke dalam rahim ataupun serviks wanita untuk memperoleh kehamilan. Nah, salah satu metode ini adalah penanganan untuk mendapatkan keturunan. Dok. Kami bersedia. Baik. Ibu Nikita Isyana Safitri. Saya suster. Mari, Bu. Maaf dokter, tadi saya baru habis dari toilet. Iya, tidak apa ibu. Bagaimana, ada yang bisa saya bantu? Loh, kok ibu datangnya sendiri? Biasanya yang datang ke sini itu selalu pasien yang berpasangan. Sebenarnya suami saya sekarang sedang sakit parah dokter. Dia mengidap penyakit kanker. Dan sekarang sedang menjalani perawatan ke Singapura. Tapi semakin hari kondisinya semakin memburuk. Dan sepertinya udah gak ada harapan lagi. Padahal kami berdua belum mempunyai seorang anak. Lalu tujuan ibu kesini itu untuk apa? Saya ingin hamil, dokter. Kebetulan, sebelum suami saya sakit parah, dia sempat menitipkan benihnya di bank sperma. Karena itu, saya meminta bantuan dokter untuk melakukan inseminasi benih suami saya ke rahim saya. Saya mohon dokter bisa bantu saya. Oh,
Kalau dokter masih ragu, saya bawa surat kuasa dari suami saya. Silakan dokter bisa baca. Saya mohon dokter bisa bantu saya, dokter. Karena cuma dokter satu-satunya harapan saya untuk bisa punya anak. Karena dengan kehadiran seorang anak, pastinya itu bisa menghibur saya kelak saya ditinggalkan suami saya. Saya udah gak punya harapan apa-apa lagi, dokter. Bantu saya. Baik. Tapi Ibu, sebelum saya menindaklanjuti apa yang akan kita lakukan, saya harus memastikan apa yang Ibu sampaikan dan surat kuasa ini sampaikan benar adanya. Maka dari itu saya minta nomor telepon Bapak untuk dihubungi untuk memastikan apa yang Ibu sampaikan itu benar. Oh, baik, dokter. Ini nomor suami saya, dokter. Oh, iya. Gimana, dokter? Nggak diangkat kan? Tadi saya udah bilang sama dokter kalau suami saya itu sekarang sedang sakit parah, dokter. Jadi nggak mungkin dia bisa angkat telepon dokter. Jadi saya mohon dokter bantu saya ya. Tuh, pekerjaan Kemal yang belum selesai, ya. Beresin semuanya. Udah kayak skripsi gue. Maaf ya, Bu. Tapi tanpa kehadiran Pak Javian, kami tidak bisa memberikannya kepada Ibu. Suster, suami saya itu sekarang sedang sakit parah. Kasih saya surat kuasa ini. Silakan suster bisa baca sendiri. Suami saya itu mau saya segera hamil. Itu keinginan terakhir dia sebelum dia meninggal. Dia mau melihat anaknya. Saya nggak tahu lagi saya harus gimana, suster. Saya mohon suster ngerti keadaan saya. Karena saya mau membahagiakan suami saya di saat-saat terakhirnya, Sus. Tolong bantu saya. Saya mau. Baik, Bu. Saya akan bantu usahakan ya, Bu, ya. Makasih ya, Sus. Sama-sama. Thank you.
Niki. Lu pikir lu bisa bahagia tanpa gue? Dan lu pikir lu bisa bikin semua rencana lu terwujud? Gue gak akan biarin lu tertawa di atas penderitaan gue. Sekarang jadi buronan. Gue bakal bikin lu nangis darah. Pak, silakan masuk ruangan ini. Sebentar ya, Sus. Oh iya, Pak. Aneh ya. Lihat, forever together. Doain aku ya. Ibu Anaya, silakan ikut saya. Ibu Anaya, silakan berbaring di sini. Nanti Dokter Femi akan menemui ibu. Oh iya. Kepada yang terhormat, Bapak Zafian Ataya Hilmi, kami dari Bank Beni mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak Zafian kepada kami untuk menyimpan Beni Bapak. Kenapa lo? Aneh. Ya, lo tahu kondisi gue kan? Gue baru terima email dari Bank Sperma dan isinya gak masuk akal. Gue telepon dulu ya. Iya, telepon lah. Halo? Iya, selamat siang. Saya Zafian. Oh iya, selamat siang Pak Zafian. Ada yang bisa kami bantu? Saya ingin konfirmasi soal email yang saya baru terima. Mohon maaf nih Pak sebelumnya. Saya sudah mendengar tentang kondisi Bapak. Saya ikut prihatin ya, Pak. Maksudnya apa ya, Mbak? Tentang penyakit Bapak. Penyakit? Tapi saya sudah sembuh, kok. Kami mendapatkan laporan dari istri Bapak loh, Pak. Katanya Bapak sakit keras. Jadinya Ibu Nikita itu kesini untuk mengambil benih yang Bapak simpan di sini. Katanya dia juga akan melakukan inseminasi buatan agar dia bisa punya anak dari Bapak. Silakan isi formulirnya dulu. Gil, kita harus cari Nikita, kita harus cari dia. Dia mau melakukan inseminasi tanpa seizin gua. Kita cari dia, ayo. Sudah selesai, Pak. Baik, kami periksa dulu. Ibu silakan tunggu di ruang penanganan. Baik, terima kasih, Pak. Thank you.
kasihan ya Pak Rizat. Ternyata hasilnya kurang bagus. Lu mesti ngasih tahu Pak Rizat, biar inseminasinya tidak dilanjutkan. Kalau gitu gue kesana ya. Ini Pak. Hasil lab ini bisa Bapak bawa ke ruang penanganan untuk bisa membatalkan inseminasi terhadap istri Bapak. Permisi Pak. Tahu anak lu ada di mana.